Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal. Allahumma rabbi bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atik badani wa khalis min al-fitni sirri washghal bil i'tibari fikri wa qini sharra shawashi shaytan wa atir minhu ya rahman hatta lakuna lahu alaihi sultanan amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Jami'ah Hidayah dan sekitarnya, rahimakumullah, menangani Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat kita bisa berkumpul, bertalaki, berijtima dalam rangka pertama melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya mudah-mudahan salat-salat wajib kita maupun sunnah kita, amal ibadah tersebut seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan ibadah yang Allah ridai, yang akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan atas pemimpin alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena wasilah beliau kita mengenal agama Islam, sehingga kita juga mengenal akan kebaikan-kebaikan agama Islam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ulama, pertolongan yang sangat agung besok di awal kiamat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan disatukan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai mari kita baca istighfar. Kita mohon ampunan akan dosa-dosa dan kesalahan kita, kita orang tua kita, guru-guru kita, para sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dengan harapan mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita semua tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Kulilladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna yadika wa hidayatika wa qudratika lillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin muslimin hatta kitab Muhammad Ali As-Sawuni wa ila hadratin ya shaykhina wa mu'allimina wa sallallahu alaihi hadratin ya shaykh ya jaya wa sallallahu hadratin ya jaya wa ila hadratin jamar rahimin abaina wa ummatina wa jadati wa jadati fi hadzal majlis minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati wa yanfa'u bihi salaman wa marim wa yu'lum fi dinil dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum al fadiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب من المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كريم المصطفى يا واسع الكرم
حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مغازلنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم مجزدا معنجرا من مغنة بدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم Bapak, Bapak Ibu Saudara Saudari Rahimakumullah, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tahtan maudhu as-su'ada'u fil akhirati. Jadi temanya tentang as-su'ada'u, orang-orang yang berbahagia, fil akhirati, di akhirat nanti. Jadi pembahasan kita khusus bagi orang yang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari. Jadi kalau orang yang enggak iman kepada hari akhir, enggak kena. Gitu. Iman enggak, Pak, kepada hari akhir? Iman. Ibu-ibu? Iman. Anak-anak? Hari akhir, hari akhir. Gitu. Suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu, Ibnu Umar salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis, anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar, itu suatu saat beliau itu dipegang. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabai. Dua pundaknya dipegang oleh Rasulullah. Plak dir. Terus dikasih wasiat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Aw 'abiru sabilin. Wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Abdullah bin Umar ini di antara sahabat-sahabat yang begitu banyak, ratusan ribuannya sahabat itu, salah satu sahabat yang memang terungkap, yang pernah saya sampaikan, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap malamnya beliau selalu bermimpi jumpa dengan Kanjeng Rasul Abdullah bin Umar, seperti layaknya sehari hari-hari. Cakep enggak? Mau enggak, Pak? Ibu mau? Mau. Anak-anak mau? Penasaran Rasul kayak gimana ya? Ya Allah. Gitu. Kalau lagi baca sholawat kan isfaq lana 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 ya habibana laka syafa, nah gitu ya, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah, laka syafa'ah, karena yang punya syafaat hanya engkau di sini.
Di hari akhir enggak ada lagi punya syafaat. Syafaatul uzma maksudnya. Gitu. Jadi suatu saat Abdullah bin Umar itu dipegang dua pundaknya. Plak gitu. Terus Rasulullah berwasiat kepada Abdullah bin Umar. Kun jadilah kamu wahai Abdullah bin Umar fid dunya, di atas permukaan dunia ini, di atas permukaan bumi ini, ka'annaka, seakan-akan kamu itu gharibun, orang asing. Orang asing. Kalau di dunia jangan terlalu betah. Memang pernak-perniknya ini luar biasa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Gitu kan ya? Fitrah kita, Pak, untuk sekalian. Zuyyina, dijadikan indah, dijadikan menarik di mata kita, di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita. Di dunia ini, lin-nasi, bagi manusia seluruhnya, hubbus syahwat, cinta pada syahwat. Pertama, minan nisa'i, dari lawan jenis kita. Yang laki suka sama yang perempuan, yang perempuan suka sama yang, itu berarti sudah fitrah, bukan pipit, fitrah. Fitrah. Yang bukan fitrah itu laki sama perempuan sama itu bukan fitrah, itu nyalahi kodrat. Makanya sebenarnya kalau memang anak kita, ini kita, ada senang sama seseorang, itu wajar. Namun kita kasih batasan syariah. Udah bagus, itu normal. Itu suatu yang dinamakan normal. Gak apa-apa. Hubbus syahwati minan nisa. Dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah, pesan kepada Abdullah bin Umar, kun anta fid dunya ka annaka kun fid dunya ka annaka ghoribun aw abiru sabirin, atau seakan-akan kamu itu hanya orang yang memang hanya melintas. Pak, Bu, adik-adik sekalian, pernah enggak kita naik tol? Misalkan ke Jawa Timur, sekarang kan tol kan dari Jakarta langsung Surabaya, Surabaya. Kan gitu ya, jauh enggak? Jauh. Apa langsung pas kita naik itu langsung dari Jakarta ke Surabaya gitu, enggak? Istirahat enggak? Di rest area. Istirahat. Biasa kita jalan sama ayah aku juga. Gitu ya. Istirahat. Tujuan kita ke Surabaya. Terus kita istirahat, kan gitu ya. Di rest area. Rest area hanya tempat persimpangan kita. Tempat beristirahatan kita. Untuk sementara, bukan tujuan kita. Nah, dunia ini rest area kita. Bukan tujuan hidup kita. Ini bagi orang yang beriman. Kalau orang yang memang rest areanya dijadikan tujuan hidup, kira-kira dia berangkat lagi enggak? Enggak. Karena kenapa? Rest areanya dipenuhi dengan taman bermain, wahana waterboom, ada hotelnya, makanannya cukup, semua pernak-pernik yang memang disukai ada di situ. Betah enggak? Betah. Pengen keluar enggak? Lupa tujuannya ke Surabaya, nyampe enggak? Tapi lama-kelamaan nih rest area digusur. Karena ada hari kiamat, rest areanya ini akan hancur. Ketika rest areanya udah selesai, masanya, penghuninya juga harus keluar enggak? Mau tidak mau, tetap harus keluar. Nah, jangan terlalu betah di dunia, jangan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun nama aw amirus sabidin, gitu. Kemudian
Wa'udda, kata Rasulullah, hei Umar, wa'udda, dan bilangkanlah, masukkanlah dirimu tersebut, hitungkanlah dirimu tersebut termasuk kategori min ahlil kubur, dari orang-orang termasuk penduduk ahli kubur. Bayangkan dirimu itu kalau jadi ahli kubur tuh gimana ya, rasanya gitu-gitu. Jadi makanya wajar Abdullah bin Umar ini salah satu seorang sahabat yang mempunyai pribadi tasawuf yang luar biasa. Pribadi tasawuf, husnudzon aja. Abdullah bin Umar ini husnudzon aja. Makanya ketika terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin antara sahabat dengan sahabat, beliau gak mempunyai sikap-sikap, beliau antaranya. Karena kenapa? Dianggap semuanya baik lah. Nah sekarang kita lanjut. As-su'ada'u fil akhir, siapa orang-orang yang nanti bahagia di akhirat itu siapa? Mengambil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Ini kita sering dengar, mungkin pernah baca. Orang-orang yang termasuk bahagia di akhirat adalah, kata kanjeng Rasul, sab'atun, ada 7 golongan. Ada berapa? 7 golongan. Yudhillumuhumullahu, yang Allah kasih perlindungan, himayah, kasih perlindungan. Fi dhillihi, di dalam perlindungannya Allah. Kapan? Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada perlindungan sama sekali, illa dhilluhu, kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ibu, saudara-saudari sekalian, besok di yaumul kiamah kita ini dibangkitkan. Dibangkitkan. Saya itu Al-Quran menyampaikan, orang dibangkitkan itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Orang yang beriman akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Orang yang munafik itu akan dibangkitkan, dikumpulkan sama-sama dengan orang yang munafik. Orang yang musyrik akan dibangkitkan sesama dengan orang-orang yang musyrik. Gak bisa ngelak. Karena kenapa? Semuanya punya tanda. Orang yang beriman punya tanda, orang yang munafik punya tanda, orang yang musyrik punya tanda, dan seterusnya, dan seterusnya. Gak bisa. Jadi Allah akan kasih itu. Jadi meskipun besok kita meninggalnya di dunia, maaf, meskipun kita meninggalnya di Indonesia, gitu ya, nggak berkumpul, dikuburkan kita di Indonesia, ya kan, kita kan, dan kita nggak dikuburkan di Mekah dan Madinah, tapi kita tetap akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kapan? Besok, ketika huru hara yaumul qiyamah, dengan syarat iman. Siapa saja? Yang pertama, orang yang akan mendapatkan, memperoleh kebahagiaan, perlindungan dari Allah pada hari huru-hara. Enggak bayang itu gimana yaumul qiyamah. Pertama adalah imamun adilun. Imam yang adil. Ya Allah. Gitu. Setiap dari diri kita ini adalah pemimpin. Minimal walaupun kita enggak memimpin keluarga kita, memimpin diri kita sendiri. Ingat, seorang ayah laki-laki memimpin akan keluar. Imam yang adil, maka Allah akan jamin. Seorang hakim itu sama. Seorang hakim itu sama. Mau enggak? Alhamdulillah.
Jadi gitu, kita lanjutkan. Jadi imamun, imamun adil, imam yang adil. Nah, imam yang adil ini luar biasa. Emang gampang imam yang adil? Enggak. Dia harus mengimbangi ini, mengimbangi itu, tapi dia tetap harus menjadi tegas. Seorang hakim saja, ngapunten, seorang hakim saja di pengadilan. Hakim yang jujur, yang baik, yang betul, itu enggak mudah zaman sekarang. Gitu kan ya? Kasus belum di pengadilan negeri. Dari pengadilan negeri naik ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi naik ke MA, Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung aja itu berapa puluh ribu kasus yang numpuk. Walaupun Mahkamah Agung itu, gitu kan ya, hakimnya itu udah puluhan. Itu banyak. Tapi kan kasus setiap harinya itu yang bisa diselesaikan hanya berapa. Nah, itu kalau enggak, belum masa tunggunya. Gitu kan ya? Nah, punten ya, Pak. Ini di bawah meja begini. Ya Allah. Ar-rasyi wal murtasyi war ra'is finnar. Ar-rasyi apa? Yang suap wal murtasyi yang terima suap war ra'is, kan gitu ya. War ra'si bukan ra'is lagi. War ra'si kan gitu. Itu fitnah orang yang memang mewakili juga fitnah. Jadi imam adil. Imam adil terhadap keluarga, terhadap keluarga. Gitu, terhadap istri, terhadap anak, apalagi apalagi yang namanya seorang suami, ngapunten ini. Posnya bukan cuma sah. Bukan cuma sah. Oh, yang satu aja liur. Oh, ya, iya. Ya, kan, iya, satu. Yang berikutnya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wasyabun dan seorang pemuda nasya'a yang dia telah hidup fi ibadati rabbih, di dalam masa kehidupannya itu selalu diniatkan aktivitasnya untuk ibadah. Apapun bentuknya, walaupun bukan dalam bentuk hanya ritual. Ibadah kepada Allah itu bukan hanya dalam bentuk ritual. Dia sholat karena Allah. Dia bantu orang tuanya karena Allah. Dia usaha mencari ma'isyah karena Allah. Pak, ibu sekalian, Rasulullah sampaikan ini bagi pemuda kita nih. Man amsa kalan, gitu ya. Man siapa saja, siapa aja nah. Man utawi sapane wong amsa yang dia masuk di waktu sore, masuk di waktu sore. Kalan dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, dalam keadaan pegel. Dalam keadaan pegel-pegel nih, nyampe rumah karena habis kerja. Min amali yadihi. Kenapa dia capek? Kenapa dia pegel-pegel? Min amali yadihi, dari amal kedua tangannya sendiri. Habis jualan. Gitu kan ya? Habis jual, habis usaha, habis nukang. Gitu kan? Capek enggak di waktu sore? Capek. Abis nyetir, banyak hal lah. Intinya kan gitu, abis mamat, abis ngojek dan yang lainnya, kan gitu. Capek di waktu sore, capek ya? Capek. Man amsa, siapa yang memang capek dalam keadaan letih, susah, ngelonjor, minum air putih doangan, hasil juga gak seberapa. Gitu kan ya? Kalan dalam keadaan capek. Amsa, min amaliyadihi, karena dari amal pekerjaannya sendiri, bukan nadang-nadang begini, bukan. Gitu. Amsa, maka dia masuk di waktu sore tersebut maghfuran lahu, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi jangan sembarangan orang yang kerja ma'isyah karena Allah, dia capek masuk sore hari, ampuni dosanya. Karena untuk apa?
karena untuk susu anaknya, karena untuk makanan minuman keluarganya, karena untuk pendidikan anak-anaknya, karena untuk membiayai kedua orang tuanya yang memang sudah sepuh, itu sangat, ataupun karena untuk dirinya, supaya dirinya itu enggak terjun dalam maksiat, dalam hal yang haram, dia mencari yang halal. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sebatas ngapunten, bukan hanya sebatas ritual, ya sholatnya, ya puasanya, itu tetap wajib kan gitu ya. Gitu. Tapi ternyata aktivitas-aktivitas kita yang lainnya pun selama diniatkan untuk ibadah termasuk ibadah. Gak usah. Wah, saya sih nggak seperti dia yang rajin sholatnya, puasanya. Saya nggak bisa, kalau puasa saya kerjanya itu agak puasa sunnah, kerjanya saya agak sulit karena kerjaannya berat kan gitu. Nggak usah Pak Ibu sekalian, ternyata apa, orang yang memang capek kemudian di sore hari, maghfurat lah, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni, subhanallah. Lanjut. Seorang pemuda yang diiringi dengan amal ibadah padahal syahwatnya lagi tinggi-tingginya kan gitu ya. Syahwatnya lagi tinggi-tingginya dengan situasi kondisi pernak-pernik kanan kiri depan belakang yang luar biasa, tapi dia tetap istiqomah. Allah Subhanahu wa taala jadikan pemuda tersebut min ahli jannah, termasuk ahli surga. Makanya kalau ada pemuda-pemuda kita yang memang rajin ibadahnya, rajin ke masjidnya, berguna untuk masyarakat, dukung. Kita dukung. Jangan kita injek-injek. Jangan kita, lu bocah baru anak kemarin. Jangan mutusin. Gitu. Sebagai orang tua kita, teguri handa. Ya. Jadikan contoh, kemudian kita dukung hal-hal yang baik. Ada yang keliru, kita ingetin. Kan gitu. Bukan kita putus. Karena regenerasi kita, beliau-beliau itu anak-anak tersebut. Lanjut. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini yang hal yang ketiga. Wa rajulun, dan seseorang qalbuhu yang hatinya mu'allaqun, terkait, tergantung, terus aja berhubungan, fil masajid, di dalam masjid-masjid ada kegiatan. Orang yang rajin ke masjid, ada kegiatan-kegiatan apa di masjid, hadir. Sholat rawatibnya, sholatnya, sholat-sholat fardunya juga hadir di masjid, di musola. Pak, untuk jadi istiqomah datang ke masjid, di musola, mudah apa susah? Susah bagi kita yang memang hatinya ini belum terkait dengan masjid. Kalau ada orang yang bicara, saya emang cinta ke masjid, saya terkait ke masjid. Nah, kenapa ente jarang ke masjid? Abis ada orang ono di sono, saya jadi kagak mau ke masjid, dekat gitu kan? Berarti dia belum sebenar sejatinya terkait dengan masjid. Terlepas dari ada orang ono, si pulan yang ada di sono, kan gitu, tetap datang ke tempat masjid, kita tempat silaturahmi. Pak Ibu sekalian, saya pribadi kalau enggak di masjid, di musola, kagak kenal orang. Susah gitu kan? Iya kan? Salah satu manfaat di antara manfaat faedah-faedah yang lainnya kan banyak, tapi salah satu manfaat kita kenal orang, silaturahim. Masjid yang dibangun, masjid nih. Makanya kan salah satu ciri yaumul kiamah adalah yatabaha anil masajid, saling berbangga-bangga anil masajid, tentang masjid. Orang berburu-buru bangun masjid, padahal masjidnya udah ada, udah layak, udah patut diperindah lagi. Tapi isinya, kegiatannya, yang bangunnya, lah ibu, mau bapak yang jawab ya. Nah iya, bukan hanya sebatas itu, lanjutkan isi. Berikutnya lagi apa?
Masjid itu, nah itu udah ciri yang mulkiaman memang kita. Tergantung dari apa? Dari hasil niatnya seseorang membangun masjid. Makanya kalau masjid-masjid dulu itu bahasa kita mulia, karamat lah gitu ya. Enak dipakainya buat sholatnya, buat iktikafnya, buat baca Qurannya. Karena kenapa? Niatnya tulus. Niatnya tuh tulus karena Allah Subhanahu wa taala buat tempat ibadah syiar. Nah, tempat begitu tuh yang biasanya Allah kasih berkah, Allah kasih rahmat lebih. Nah, punten ya Pak, punten, mohon maaf. Ada nggak masjid yang disumbang dari harta hasil yang haram? Saya pengen nanya nih, jujur, ada nggak? Ada yang bentuk sebagai bentuk pengalihan. Hasil korupsi. Kalau kita kan nggak tahu. Kan gitu kan ya? Kalau ulama-ulama dulu nggak mandang begitu, ulama-ulama dulu itu begitu selektif memilih. Makanya nggak punten. Ada di antara ulama-ulama yang memang nggak mau menerima apa sumbangan, baik di masjidnya maupun pondok pesantrennya, dia biasa aja. Itu begitu, gitu ya. Jadi ada warujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang memang terus saja. Ya kadang kita itu istiqomah kan anggot-anggotan. Lagi rajin lima waktu kagak lepas hadir terus. Kalau lagi anggot gimana? Wajar, itu namanya setan itu ya begitu. Gue malas ke masjid, habis ada yang begitu. Nah, jangan pandang itunya, pandang masjidnya, biarin. Adapun ada masalah itu, cari solusi. Setan emang nggak mau kita coba, kita cari solusi. Setan kagak mau, maunya artinya prasangka. Nah, kebanyakan prasangka positif atau negatif? Nah, itu sudah jelas jawabannya. Yang berikutnya, warujulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Warujulani, dan dua orang baik perempuan gitu ya, orang perempuan, dua laki-laki. Warujulani dan dua orang tahabba, yang mereka saling cinta mencintai, fillahi karena Allah, berteman, berbisnis, bersapa, bertegur sapa, sama-sama kemana, karena Allah gitu. Ijtama'a, dia kumpul, alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa, dan dia juga lepas karena Allah Subhanahu. Pak ibu sekalian, kita nih biasanya kalau lagi deket dari sama orang, mata melukut nempel, bukan kayak perangkau lagi, kalau yang kerea ayo gak bisa ngambon. Kemana-mana kan ya, ke pasar bareng gitu kan ya, pelesiran bareng, ngaji bareng. Kalau kagak ada dia, kagak berangkat. Ada yang gak begitu? Ada begitu ya? Iya, saudara kagak, bukan lah. Iya, satu suku juga kagak, kemana-mana tuh. Nah, tapi pas giliran ada masalah sedikit aja kles, lepas nggak? Lepas. Tegur sapa kagak? Kagak. Emang kayak begitu orang muslim? Nah, makanya saya nanya, apakah orang muslim kayak begitu? Apakah seorang mukmin kayak begitu? Berarti bersamanya dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ada kepentingan. Biasanya apa nih? Nah, atau Marta, nama Mbak, gitu Pak Budi. Hilangin begitu. Itu duni, itu res area. Jangan kita mohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang yang cinta, yang berkumpul dan berpisah hanya karena Engkau, ya Allah. Ntar Allah kirim tuh.
orang-orang tersebut kepada kita. Mohon, makanya minta ke Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang hanya karena tujuannya hanya sebatas dunia, bukan karena Engkau, ya Allah. Allah jauhin. Allah jauhin, benar Pak. Betul Pak. Ibu. Jadi minta segala satu, minta mohon kepada Allah. Yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Subhanallah. Ini cakep nih. Warajulun, dan seseorang laki-laki, da'athu imra'atun, yang dia dipanggil oleh seorang perempuan. Dzatu mansibin, seorang perempuan yang punya wajamalin, yang punya harkat, martabat, keturunan baik, harta, gitu kan ya, wajamalin dan cantik, orangnya udah cantik, orangnya juga prestisnya bagus, orangnya juga punya predikat tinggi, orangnya juga punya harta bas banyak, kita dipanggil Pak, yuk kesini, gitu, diajak gitu, Pak Udin diajak, mampir melimpir bahasa gitu. Faqala, maka laki-laki ini ngomong, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Pak, mohon maaf, saya punya kenalan dulu kerjanya itu di salah satu tempat konstruksi. Beliau itu proyeknya itu di Cilacap. Cilacap apa? Minyak. Minyak. Karena beliau mempunyai, sekarang udah pensiun, mempunyai apa? Mempunyai pangkat jabatan yang lumayan. Gitu ya. Langkat yang lumayan. Akhirnya, kalau setiap datang itu, datang kemana? Ke daerah sana, itu disambut Pak, disambut. Ketika disambut, apalagi fasilitas sarana prasarana dikasih makanan, belum namanya apa? Kalau sudah waktu malam diajak Pak, diajak ke tempat-tempat yang begitu indah, gitu. Tapi yang elit. Bukan yang ecek-ecek, bukan namanya pejabat. Gitu Pak Rokib, yang elit Pak Rokib. Yang elit. Beneran. Tapi Allah memang jaga. Ini orangnya masih hidup sekarang. Gitu, kebetulan memang dia di tengah ci. Gitu. Kalau pas pengen mampir menuju ke sana, ke tempat yang memang, yang begitu, itu setiap kali begitu istri atau enggak anaknya itu selalu telepon, kering, diangkat, Pak lagi di mana? Susah jawab, bohongin susah lah. Akhirnya nggak jadi, udah pulang aja, bawa saya pulang. Itu orangnya ngaku itu gitu. Satu. Kemudian kemarin lagi. Kemarin waktu di pasar Minggu saya pernah sampaikan, kalau di pasar Minggu hari Rabu pertama itu saya kedatangan tamu di Ta'alim komplek Batani itu Habib Rotan, Habib Soleh Rotan, Panglima Poso dari Palu. Nah, salah satu hal dia punya murid, salah satu ngapunten nih, walaupun nggak semua ini pejabat. Dia datang ke satu tempat, di kota tempat, dalam satu tugas. Hotelnya hotel bintang 5. Gitu. Yang tempatnya itu luas. Dia datang ke sana dengan satu malam itu harganya itu 5 juta. Kira-kira kalau satu malam 5 juta itu gimana, Pak? Benar kan sih cerita ini? Riwayatnya dari Habib Soleh. Satu malam itu harganya tuh satu kamar tuh 5 juta. Buat modal kita hidup 2 bulan atau 3 bulan itu. Bagi Musa. Datang ke tempatnya itu kulkas itu penuh dengan buah-buahan makanan. Pokoknya enggak usah keluar.
pas dia masuk tempat ujuk-ujuk di dalamnya udah ada bayam, bayam buah, bayam gitu. Udah perempuan, perempuannya muda, cuantik, gelis, wayu lah gitu ya. Kan gitu ya. Datang, ente siapa? Kan ditanya. Ini Allah jaga nih orang. Gitu, Pak. Saya ini dikirim untuk melayani Bapak. Gitu, untuk melayani Bapak. Satu malam ini saja. Langsung Allah kasih nih orang ini. Inni akhafullah. Orang ini ngaku. Nah, kalau kira-kira kita nih, muka-muka kita nih yang kayak begitu, ini akhafullah apa diterusin? Tanggung nih kan, gitu. Kagak ada yang ngerti gitu kan nih. Kagak ada yang ngerti ini, udahlah sikat, sikat aja boleh begitu. Ini kagak. Kalau Bu, makanya makanya apa? Tantangan laki-laki di luar tuh luar biasanya gitu. Masuk tuh. Tapi Allah lindungi, hatinya adem. Hatinya adem, syahwatnya juga enggak terganggu. Dia masih bisa mengontrol lagi, enggak. Saya enggak mau. Terus perempuannya ini bilang, dia kata, "Pak, kalau saya enggak melayani Bapak pada malam ini, saya enggak dibayar. Saya enggak dibayar. Emang ente, kalau bahasa gitu, emang kamu dibayarnya berapa?" "Saya dibayarnya 150 JT. Allah, satu mah. Buang dari mana tuh? Duit masjid aja kagak sampai segitu. 150. Tapi akhirnya udah, enggak usah. Gitu. Allah lindungi. Nah, laki-laki kayak begini nih, yang Allah bakal dapat apa? Allah akan berikan perlindung di hari kiamat. Inni akhafullah. Lanjut. Kedua lagi. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Warujulun, dan seseorang tasodakoh yang bersedekah, bisodakatin dengan sedekah, faakhfaha, maka sedekahnya itu dia diam-diam. Maka sedekah yang bagus emang diam. Walaupun kalau untuk diiklankan boleh sebagai bentuk pengajakan, stimulus buat orang kan gitu ya, boleh saja. Gitu ya, sedekah yang namanya alanan, gitu. Baik secara iklan maupun secara sepi-sepi, maksudnya itu diam-diam gitu, itu boleh. Namun yang lebih afdol adalah dia hatta la ta'ala masyai meluhu, sampai tidak mengetahui yang kirinya. Ma tunfiku yaminuh, dari apa yang telah diinfakkan dari tangan kanannya. Kalau kita pengen sedekah, sedekah bukan hanya berupa materi, sedekah juga berupa doa. Gitu kan ya. Jadi ya nggak usah. Ente udah aneh doain kok nggak makbul bangunan gitu. Nggak usah ngomong. Karena salah satu doa yang bagus yang mustajab adalah doa dziharul ghaib, doa yang memang tidak diketahui oleh orang yang didoain. Itu yang mustajab. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khadian fa fadat ainahu Allah. Warujulun, dan seseorang dzakarallaha yang di waktu khalian, di waktu sepi, di waktu sendiri, gitu ya. Kemudian dzakarallaha, dia ingat kepada Allah akan segala nikmat-nikmatnya, bukan ingat dosa-dosanya aja. Nanti gimana saya, hidup saya nanti belangsa, pasangan saya sudah enggak ada, anak saya juga udah gak ada. Bukan itu yang membuat nangis, tapi ingat akan nikmat-nikmatnya Allah. Karena saking banyaknya nikmatnya Allah, fafadat ainahu, akhirnya dia apa? Merembes.
merebas, merebas mimpi, akhirnya dia merebas. Air matanya keluar, ya Allah. Kalau bukan karena engkau dan bukan pertolongan engkau, bukan rahmat engkau, pasti saya udah maksiat terus tuh. Jelek nama saya. Kalau bukan karena engkau tutupi aib saya, ya Allah, hancur nama baik saya dan keluarga saya. Hal ini karena engkau, ya Allah. Ya Allah, bukan karena engkau pertolongan engkau, ya Allah, gak bisa saya sujud, ya Allah. Sehat, afiat. Nah, saking banyaknya dia mengingat akan nikmat Allah, akhirnya merembes. Makasih ya Allah. Hatur nuhun ya Gusti ya Pangeran. Gitu. Alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Baik Bapak sekalian, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya. Oh, ini dulu. Bukan. Assalamualaikum. Salam, saya bertanya, saya memiliki anak yang sudah akil balig. Bagaimana saat menghadapi kenakalan anak yang mulai akil balig? Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah, saya memiliki anak yang sudah akil balig. Akil berakal. Balig sudah usianya sudah balig. Balig itu sudah laki-laki, sudah bermimpi, perempuan sudah datang bu. Bagaimana cara menghadapi kenakalan anak yang mulai akil balig? Punten. Istilah sekarang akil. Akil itu berakal. Berakal itu artinya orang yang dewasa. Balig itu yang sudah memenuhi syariat dan dipenuhi akan dosa dan pahala, sudah mukallaf. Orang yang balig menurut sebagian ahli pendidikan itu belum tentu dia itu berakil. Belum tentu akil. Maksudnya apa? Orang yang balig, orang yang sudah datang bulan, perempuan, orang yang sudah bermimpi, gitu, bagi laki-laki, orang yang sudah balig, belum tentu dia mempunyai pemikiran yang dewasa, yang matang. Paham gak nih, Pak Bu? Karena kenapa? Pernah saya sampaikan. Tidak sedikit orang yang usianya sudah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, udah balig bukan? Sudah balik, tapi dia belum berakil, berakal. Karena kenapa? Yang dituruti hanya syahwatnya aja. Udah berakal belum? Belum berakal sehat. Makanya akil balik itu selalu itu disandangkan seiring yang diharapkan berakil, Pak. Berakil balik. Tapi ada juga orang yang memang seorang anak yang belum balik, tapi dia sudah akil. Sudah dewasa, sudah matang pemikirannya. Di antaranya salah satunya adalah putranya Umar bin Abdul Aziz. Ketika pertama kali Umar bin Abdul Aziz diangkat, Umar bin Abdul Aziz sebenarnya enggak berharap untuk jadi khalifah. Bu sekalian, kalau kita baca di khulafa, tarikh khulafa itu gitu. Beliau enggak berharap. Tapi bahasanya itu dijogrokin oleh saudara sepupunya yang sebelumnya Sulaiman beserta penasehatnya nih. Penasehatnya tahu kalau enggak dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz hancur. Gitu. Umar bin Abdul Aziz ketika hari pertama hari Jumat waktu itu diangkat itu beliau itu udah lemes nih, gimana ngatasin? Karena daerahnya bukan hanya se-Indonesia. Daerah yang dikuasai itu teritorialnya itu begitu luas pada saat itu. Begitu luas. Mana komunikasinya kita kalau gampang kan sekarang internet mau penting gitu. Lu enggak. Diingetin sama anaknya, ya Abah, dalam keadaan leleh-leleh, Abah, ente kan udah diangkat jadi khalifah. Ente yang tanggung jawab dunia akhirat akan keadaan orang-orang muslim semuanya. Jangan berleleh-leleh seperti itu. Bangun akhirnya Umar bin Abdul Aziz, ya Allah, berterima kasih kepada Allah diberikan anaknya. Nah, satu. Yang kedua lagi, orang yang memang belum balik tapi akil. Saya pernah sampaikan ini. Ketika zaman Yusuf Tad As-Sakhfi. Yusuf Tad As-Sakhfi adalah seorang yang memang muslim, orang yang hafiz Quran, bahkan orang yang memang alim, tetapi jahatnya luar biasa. Tidak satu dua para sahabat di tangan dia itu yang mati dipenggal. Karena berbeda pemikiran, berbeda keputusan. Tapi kalau beda sama dia, pokoknya teras.
Orang nggak pada berani. Nah, suatu saat ada seorang anak kecil bocah baca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillah. Ini anak bacanya bukan begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayakhrujuna min dinillahi afwaja. Dirubah. Ketika ngedengar begitu, Yusuf Atakov ini nyamperin, bocah ente salah bacanya. Ayat yang itu seharusnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anaknya ngeles. Oh iya, enggak bisa. Wahai khalifah. Wahai amir. Yang enggak bisa ya Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Dulu ayat ini berlaku pada waktu zaman Rasul, zaman para sahabat khulafa rasulin. Benar, saya yakin. Orang-orang itu pada berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah, berbondong-bondong masuk agama Islam karena akhlaknya, karena prinsipnya, kan gitu ya, yang baik. Tapi sekarang ini karena Islam itu dipegang pemimpinnya oleh ente, gitu. Ente yang pegang, bukan pada masuk yakhrujuna, mereka pada keluar berbondong. Karena kenapa? Ente punya kelakuan kayak gitu. Gedek kagak digituin. Gedek. Berarti yang mana yang akil? Nah, bagaimana menghadapi anak yang memang kedua adalah nakal? Nakal ini satu sematan yang akhirnya sebenarnya bagaimana? Bagaimana cara menghadapinya anak yang nakal? Nakalnya itu nakal apa? Anak yang sudah menjelang dia sudah balik, apalagi dia sudah akil, kadang dia membuat sesuatu yang baru dan anak itu penasaran. Yang harus banyak belajar adalah siapa? Bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Pertama, jangan suudzon sama anak. Pertama jangan suudzon. Kedua, belajar terapi untuk mengendalikan emosi diri kita sendiri. Tanya, jawab. Kemudian biasakan untuk komunikasi dengan anak, komunikasi yang jujur. Anak akan melihat, dia akan jujur selama kita jujur. Karena anak itu prototip kita. Nah, itu diantaranya kan gitu ya. Jadi ada punya gitu. Nah, berikutnya akhirnya ini ramai diperjelas tentang pesulap merah yang membongkar praktek perdukunan. Apa perbedaan antara dukun dan ahli hikmah? Ya Allah ya Rabbana. Memang pertama yang ada di sini itu adalah tontonan. Orang yang betul Allah berikan hikmah yang sebenarnya itu enggak banyak kalam. Enggak banyak bicara. Gitu ya. Enggak banyak bicara. Enggak banyak pamer. Enggak banyak ria. Apapun itu, nih saya pengen bongkar nih, begini, nggak usah bongkar perdukunan yang lainnya orang, nggak usah, biarin lah, nanti juga Allah kasih kok semuanya jalan keluarnya. Orang hal hikmah tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak dia bicara, tapi kalau dia udah doa kepada Allah jadi jalan selesai, gitu. Nah, beda lagi yang namanya dukun. Kan gitu ya. Kita ini seakan-akan minta kepada Allah, padahal yang kita minta adalah selain. Ini yang bahaya. Makanya lihat bagaimana sholatnya, bagaimana syariatnya, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah apa enggak. Itu yang kita harus lihat. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dan kebijakan lokal yang ada, enggak jadi masalah jalan ini. Gitu ya. Berikutnya lagi, merugikan diri kita apa enggak? Kan ada yang dikit-dikit ngerugiin kita, dikit-dikit apa? Duit dikit-dikit. Yang berikutnya lagi, ketika dapat kritikan orangnya apa? Bu lebih tahu daripada lu. Nah, ini. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak. Oh iya. Tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Kita mungkin Nabi ada dari Nabi Adam sampai Nabi Adam yang diketahui ada 25. Kenapa Nabi Adam tidak dimasuki di dalam sholat sunnah atau wajib? Kenapa Nabi Ibrahim di dalam? Iya. Kenapa tidak Nabi Adam dimasuki di dalam iya. sholat sunnah? Iya. Waalaikumsalam. Kenapa Nabi Adam enggak disampaikan di dalam sholat ya, di dalam ketika tahiyat ya? Oke, di dalam tahiyat itu kan Allahumma sholli ala ayam bisa pakai Sayyidina bisa pakai enggak lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allah atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau ala muali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Gini, Abul Anbiya itu siapa? Yang terkenal dengan gelar Abul Anbiya itu siapa? Bapaknya para nabi itu siapa? Nabi Ibrahim. Disematkan sebagai Abul Anbiya kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi pertama. Kedua, redaksinya itu yang memang kita terima secara jalur sanadnya yang memang diajarkan oleh Kanjeng Rasul itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, gitu. Adapun bentuk-bentuk sholawat yang lain yang memang menyampaikan dengan Nabi Adam kan gitu kan kita belum terima. Bukan berarti menyampingkan Nabi Allah Adam alaihis salam. Gitu Pak Karya. Ya gitu ya. Jadi secara mutlaknya Nabi Ibrahim. Nanti tanya lagi, kenapa enggak Nabi Idris? Nanti tanya lagi, kenapa enggak Nabi Nuh? Nanti tanya lagi, kenapa enggak Nabi Soleh? Semuanya aja. Kan gitu kan gitu ya. Oh iya. Nah, iya sesuai dengan sanad yang ada, riwayat yang ada yaitu salawat kepada Nabi Ibrahim. Yang nanti Nabi Ibrahim itu semuanya bersanad kepada para-para nabi yang lainnya yang intinya adalah agama tauhid. Itu gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an kita enggak sekali dua kali disuruh untuk mengikuti millata Ibrahim, mengikuti tapak tilas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau Nabi Adam ngapunten udah kenal sama Allah dari surga. Nabi Ibrahim enggak ada satupun yang beriman pada saat itu kecuali Nabi Ibrahim, istrinya sama Nabi Lut. Coba cuman orang tiga. Yang lainnya penduduknya, rajanya, serdadunya semuanya pada waktu zaman Namrud itu semuanya itu apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya pada waktu Nabi Ibrahim itu ya, beliau itu berjuangnya luar biasa dalam pemikirannya juga. Sampai-sampai pada waktu Nabi Ibrahim mencanangkan agama tauhid pada saat itu, seluruhnya itu mendukung untuk menyiksa, mengeksekusi Nabi Ibrahim pada saat itu. Betul, termasuk penduduk-penduduknya enggak ada yang kasihan, enggak ada yang kasihan ya Nabi Ibrahim ya. Enggak, bahkan ayahnya juga ya sama. Pada saat itu karena kenapa yang beriman pada waktu itu hanya 3 orang. Siti Sarah, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Allah Lut sebagai ponakannya pada saat itu. Benar. Makanya pada waktu dikumpulkan kayu bakarnya itu dikumpulkan selama sebulan, seluruh penduduk ngumpulin. Yang panjang lebarnya itu kalah masjid ini kalah. Kayu bakarnya itu tumpuk. Benar, Pak. Luar biasa. Kemudian dibakar Nabi Ibrahim, kan gitu ya. Sebelum dibakar, karena banyaknya kayu bakar tersebut, bingung juga nih cara ngelemparnya. Kalau ikut kebakar. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya setan, iblis menyerupai manusia, mempunyai ide supaya dibikin majani. Apa banyani? Lempar. Jadi yang pertama kali punya ide bikin majani, batu lempar, yang sekarang bahasa kita itu apa? Bahasa kita teng, kan gitu ya. Batu lempar seret. Iblis. Ya gitu gue. gitu. Nabi Ibrahim diikat gitu di sini kemudian dilempar seret. Nah, jadi perjalanan beliau sangat luar biasa. Jadi itu menurut sesuai dengan sanadnya. Kalau ada sanad yang lain enggak jadi masalah. Karena perjuangan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa.
luar biasa untuk mengenal Allah dan menyebarkan agama tauhid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 6.08, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, termasuk orang-orang yang bahagia di dunia wa akhirat. Tadi telah disebutkan 7 golongan yang memang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Kita bisa ngomong gini seneng, enak dan yang lainnya, besok dia mau kiamat, ya Allah kan aku bilang udah gak mau, udah gak mau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadina syafi'ina wa bukhrina wa Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu